Yes, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menonton Wako Channel. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kali ini bantuan luar pun tidak dapat bantu sekiranya total lockdown separuh masa. Ya, sebelum saya teruskan apa yang nak dikatakan oleh Dato' Sri Najib Razak, sila subscribe ke Wako Channel dan sila buka loceng di sebelah ya. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok apakah yang akan dikatakan oleh Dato' Sri Najib Razak. Ya, guna satelit pembunuh atau Ultraman pun tak membantu sekiranya pergerakan manusia tidak dikurangkan ke tahap paling minimum. Katakanlah 2 juta orang terpaksa keluar untuk bekerja tiap-tiap hari, dan jika pun kadar pematuhan SOP adalah 99.9%, maka baki 0.1% yang dijangkit sudah 2,000 orang. Dan jika setiap 2,000 orang ini jangkit seorang pasangan dan satu anak di rumah, sudah 6,000 orang positif. Oh my god. Ya, tidak dinafikan bahawa mematuhi SOP ini amat mustahak, tapi patuh SOP saja bukan penyelesaian tunggal atau alasan untuk terus selakan rakyat. Kerajaan PN perlu tahu bahawa 7 dari 32 orang menteri, iaitu 22%, penuh korang pernah dijangkit COVID. Jadi, adakah kita perlu buat kesimpulan bahawa menteri-menteri PN sendiri pun suka langgar SOP? KKM kata kebanyakan kes hari ini adalah sporadik, iaitu bermakna COVID sudah ada di merata tempat dalam komuniti dan sukar untuk dikesan. Dan kalau tak tahu dari mana datangnya COVID dan sukar untuk dikesan, apakah cara terbaik untuk putuskan rantaian COVID? Iaitu dengan kurangkan pergerakan manusia setiap hari kepada kadar paling minimum untuk tempoh yang singkat yang melebihi tempoh inkubasi COVID, supaya virus COVID pupus dan rantaian jangkitan terputus. Lockdown paling ketat dengan bantuan penuh supaya rakyat tak terpaksa keluar sepatutnya dibuat awal-awal lagi semasa PKP 2.0 bulan Januari ataupun pada bulan Ramadan sebelum PKP 3.0 bermula, seperti disaran berulang kali saya. Ini dah hari ke-46 PKP 3.0 dan hari ke-25 total lockdown selepas menghadapi 52 hari PKP 2.0. Tetapi kes baru masih cecak 5,800, iaitu melebihi 3,807 kes baru bila PKP 3.0 seluruh negara diumum pada 10 Mei. Makin hari makin kecewa rakyat sebab pengumuman mereka seolah disiasiakan apabila puluhan kluster baru melibatkan tempat kerja tercetus setiap hari. Dan semakin hari semakin susah nak buat total lockdown yang betul-betul total, sebab ramai sudah tak mampu bertahan lagi untuk berkurung tanpa pendapatan setelah berbulan-bulan PKP separuh masa tanpa hasil. Baru korang nak lancarkan operasi besar-besaran untuk tangkap dan kompaun orang tak patuh SOP? Jadi, kenapa pula hari itu kamu dengan tegasnya umum total lockdown dan penutupan penuh, tapi selepas itu kamu luluskan lebih 120,000 syarikat untuk beroperasi? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huago Channel. Subscribe sekarang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.